Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Serdarival Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekasa biar fakta yang bicara dengan Popo dan Laras, kita satukan Indonesia. Halo Sobat Dealer semuanya, selamat datang di channel kesayangan Sobat Dealer ya. Dimana lagi kalau nggak di Serdarival. Nah, pada video kali ini, karena ini sudah memasuki akhir bulan ya, mungkin ada sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Dealer ya. Biasanya kalau awal bulan yang ditunggu-tunggu adalah promo, kalau akhir bulan yang ditunggu-tunggu juga promo. Karena memang kalau di Serdadu itu dalam satu bulan promonya kadang nggak hanya satu aja Sobat Dealer ya. Jadi kali ini spesial di akhir bulan kita akan memberikan promo terbarunya ya Sobat Dealer. Jadi buat Sobat Dealer yang mau beli senapan angin, silakan simak video kali ini. Siapa tahu senapan Sobat Dealer atau senapan impian Sobat Dealer itu lagi ada promonya. Nah, ini promo-promo unitnya. Jadi sudah ada di samping kanan saya semuanya. Nah, ini mulai dari unit popor kayu, ada juga taktikal sampai ke yang premium, kita kasih promo spesial. Jadi silakan simak aja Sobat Dealer ya. Nanti kalau cocok dan pas harganya silakan dipinang ya. Nah, sebelum kita masuk ke promo kali ini, jadi kita ingatkan kembali buat Sobat Dealer bahwasanya kita masih ada untuk giveaway Serdadu Competition ya. Jadi silakan yang belum ikut silakan ikut. Karena apa? Karena belum pengumuman ya. Jadi masih ada kesempatan Sobat Dealer untuk membuat video semenarik mungkin dan menangkan total hadiah hingga 7.900 ya, mulai dari ada senapan PCP, ada uklik dan berbagai aksesoris senapan. Nah, ini silakan untuk cara-cara atau syarat-syaratnya silakan dicek karena sudah kita bahas sering ya Sobat. Jadi silahkan ikuti saja, saya rasa itu nggak sulit ya, jadi masih di kategori yang mudah juga. Dan kali ini kita akan bagi-bagi giveaway harian. Jadi selain ada giveaway yang spesial, hari spesial kayak gitu, juga ada giveaway harian. Jadi nggak usah khawatir, komen aja bisa jadi dapat giveaway Sobat Dealer ya. Nah, kita akan cari pada video yang terakhir, yaitu video bersama Kang Arif ya. Nah, ini harga anjlok, full update harga terbaru. Wah, ini bersama Kang Arif ya, berbagai macam varian bocep. Yang belum nonton silahkan tonton dulu ya. Nah, kita akan cari untuk komentar yang pertama. Nah, ini ada Rahman Ismail 1940. Wah, keren, komennya keren aja. Udah dapat giveaway dari kita yaitu peredam HW100 secara gratis. Karena apa? Karena Mas Rahman ini sudah komen pertama. Oke, kita akan cari untuk pemenang komen yang kedua. Nah, ini kita kira-kira siapa ya? Nah, ini ada Sing JRZ8W. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Kang, pokoknya sudah di full cat disek promonya garai ngiler sumpah. Salam satu laras Kakang. Nah, ini karena Mas Sing sudah komen, kita akan kasih giveaway juga yaitu Mimis Jawara ya. Dan dua pemenang tadi bisa langsung mau klaim ke nomor CS yang sudah ada pada video kali ini. Oke, gak usah lama-lama, kita akan langsung masuk ke promo terbaru di akhir bulan September. Check this out. September, tepatnya akhir September ya. Jadi kali ini promo kita adalah potongan harga. Jadi buat Sobat Dealer yang pengen beli senapan silahkan simak video kali ini karena potongannya juga lumayan banget ya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi kita mulai dari bagian depan dulu. Biasanya kita kan dari bagian belakang. Nah, kali ini kita dari bagian depan dulu ya, soalnya biar sedikit berbeda aja. Oke, untuk senapan yang pertama di sini ada unit Impact M3
3 dengan tabung knockdown seperti ini. Wow, mantap sekali ya untuk unit-unitnya, model-modelnya model impor ya, tapi sebenarnya ini adalah produk lokal sebenarnya ya, jadi nggak kalah sama produk-produk impor ya. Nah untuk Impact M3 ini adalah tabung knockdown, jadi kalau knockdown tuh memang sekarang juga lagi banyak diburu ya sobat, jadi kalau dilepas tuh lebih mudah juga karena kalau anginnya ada di masih ada anginnya tuh masih oke banget dilepas, jadi nggak berbahaya ya. Beda lagi kalau yang non knockdown kayak gini, jangan sekali-kali dilepas sebenarnya, bahaya banget ya. Nah untuk Impact M3 ini panjang larasnya sekitar 60 cm, jadi untuk tipenya ini lah non regulator, yang biasanya kita review memang dia series regul, tapi ini non regulator yang tentunya dari segi power pastinya lebih besar yang ini sobobler ya. Jadi kalau mau cari yang powernya besar, pilih aja yang tipe non regul tabung knockdown ini. Karena apa? Karena di bulan ini dia juga punya promo spesial, harga normalnya itu 8.300.000 sobobler ya, 8.300.000, tapi nggak usah khawatir, tetap kita kasih potongan di akhir bulan ya, biar belanjanya lebih hemat. Jadi unit ini hanya dibandol dengan harga 7.800.000 aja, weh, potongannya sekitar 500.000 lebih hemat kalau sebelum membeli unit Impact M3 lokal ini di promo kali ini ya sobat Blur. Dan untuk harga full setnya sebenarnya cukup menambahkan 1.200.000 aja ya. Jadi silakan kalau mau full set namanya cukup 1.200.000 aja sudah dapat unit sekeren ini ya. Next untuk senapan yang kedua kita punya dari GK500 Air Mag ya sobat. Nah ini adalah double tabung, jadi dia kalau masuk kategori itu adalah unit yang irit. Jadi kalau mau cari unit-unit yang irit bisa pakai ini. Karena apa? Karena dia tuh tabungnya ada double ya. Jadi yang depan dan juga belakang ini sekitar 360cc. Kalau yang belakangnya ada sekitar 500cc. Jadi kalau di total tuh sekitar 860cc. Bisa bayangin nggak? Oh, iritnya seperti apa? Mungkin pershootnya tuh nggak ada 10 PSI ya sobager. Nah unit seirit ini dan sekeren ini modelnya itu dibanderol harga normalnya 5 juta sobager ya. Nah kali ini kita kasih di harga 4.500.000, jadi kita potong juga 500.000 dari harga normalnya, udah bisa mendapatkan unit yang seirit GK Air Mag V2 ini ya sobler. Untuk full setnya nambah 1.200.000, nanti sobler bisa mendapatkan pompa, terus juga teleskop dan kelengkapan-kelengkapan bonus lainnya ya. Jadi silahkan aja, ini ready stock GK500 Air Mag V2. Next lanjut lagi ada unit spesial Big Game juga ya. Jadi ini adalah unit AFC, wah ya. Ini memang dari dulu terkenal powernya besar sobat Blur ya. Jadi dia ciri khasnya itu adalah tabungnya di belakang ya. Jadi kayak gini modelnya tuh, kayak gini tabungnya di belakang. Yang saya pegang ini adalah tipe single shoot ya. Jadi kita selama ini masih menjual tipe single shootnya ya sobat Blur. Jadi untuk pengisiannya tuh ada di bagian sini, dan unit ini tuh juga sudah ada setelan powernya. Jadi kalau sobat mau nyetel silahkan disetel sendiri, karena di sini ada setelan power. Mau dibuat yang big banget silahkan aja disetel sendiri, karena bisa disetel dengan sangat mudah banget, tinggal diputer-puter aja ya. Nah untuk harga normalnya dari unit ini adalah 4.800.000 ya. Kali ini kita kasih di harga 4.200.000 aja. 4.200.000. Potongannya juga lumayan banget. Jadi rata-rata tuh potongannya sekitar 500.000-an ya, sobat. Nah, silakan kalau mau ambil unit ini ready stock ya. Harganya hanya 4.200.000 dan untuk full setnya cukup menambahkan 1.200.000 aja. Nanti udah dapat tele, mau request ukuran 312 juga boleh banget, nanti dapat pompa dan lain sebagainya. Pastinya kalau mau full set sudah lengkap ya. Next lanjut lagi kita punya
unit dari bocap SJS, wah, yang warna merah alias Black Monkey ini masih jadi favorit juga karena dari segi pengerjaannya juga cukup rapi ya sebenarnya. Nih SJS Sport V2 warnanya merah seperti ini, panjangnya sekitar 60-65 cm, unitnya ini adalah non regulator dengan manometer ada di bagian bawah serta pengerjaan yang sudah rapi ya sobat. Ini bisa dilihat pengerjaannya juga cukup rapi banget. Dan untuk harga dari SJS Black Monkey ini dibanderol dengan harga normalnya adalah 4.500.000. Wah, tapi nggak usah khawatir, di spesial akhir bulan kita akan kasih diskon 500.000. Jadi harganya hanya 4 jutaan aja udah bisa dapat unit secakep dan sekeren ini sobat Blur ya. Dan untuk full setnya nambah sekitar 1.200.000 aja. Jadi silahkan aja, ini mumpung masih ready stock, ini nggak banyak ya stoknya, kita ingatkan kembali, stoknya gak banyak sobat ya, siapa cepat dia yang akan dapat. Next, lanjut lagi, kita punya unit yang paling best seller apa itu? Yaitu bocap Predator 500cc V2. Nah ini pemula juga masih sangat cocok sekali dan banyak banget yang cari unit ini sobat dealer ya. Jadi ini adalah bocap Predator V2. Untuk panjang larasnya sekitar 60 cm-an, unitnya juga non-regulator. Jadi kalau mau disetel powernya tuh juga lebih mudah ya sobat Blur. Triggernya juga pakai mat seperti ini, nanonya ada di bagian samping. Untuk modelnya seperti ini, ini yang variasi abu-abu, yang hijau ada, yang full hitam juga ada. Nah spesial karena ini bestseller juga, pastinya harus ikut potongan harga dong. Wah, jadi untuk harga normalnya adalah 4 juta ya sobat, tapi kali ini karena ini adalah promo, jadi kita kasih di harga 3.500.000 aja. Wah, 3.500.000 udah dapat unit sekeren bocap Predator V2 ini. Kalau untuk full setnya nambah sekitar 1.200.000 ya sobat Blur. Next, lanjut lagi, kita punya dari FE Crown. Wah, ini kalau di popor kayunya bestsellernya adalah FE Crown, kalau di popor di model taktikal adalah bocap Predator tadi. Nah, ini adalah FE Crown 500cc. Nah ini dia untuk unitnya, warna full hitam. Ini yang saya ambil adalah warna favorit sobat dealer, jadi favorit-favoritnya itu yang full hitam, mungkin kelihatan lebih garang seperti itu ya. Nah untuk panjang larasnya sekitar 60 cm juga sama, dan untuk popornya adalah model klasik hitam dilengkapi dengan setelan pipi juga, manometernya ada di bagian bawah. Nah ini unit bestseller banget, kita kasih promo juga ya. Jadi untuk harga normalnya tuh sekitar 3.500. Wah, kali ini harganya hanya 3.100.000 aja, potongan 400.000 ya sobat Blur. Dan untuk full setnya nambah sekitar 1.200.000 lengkap dengan tele, pompa dan kelengkapan lainnya, bisa dicek di samping kanan atau kiri saya ya, silahkan dicek sendiri. Ini variasinya tinggal hitam, jadi stoknya juga terbatas ya sobat Blur. Nah next, lanjut lagi, ada Daystate. Nah ini kalau dilihat dari segi spek kayaknya hampir-hampir mirip ya sobat, cuma beda mungkin sedikit. Ini panjang larasnya juga sekitar 60-65 cm, unitnya juga non regulator. Nah ini bedanya yang pertama adalah di relnya, jadi relnya ini dia kalau Daystate ini sudah Picatinny atau lebar 22 ya, dengan pengerjaan yang rapi juga, tarikannya juga ringan sobat, triggernya juga menggunakan trigger match. Nah ini popornya adalah tambol, jadi kalau mau yang krem pakai aja Daystate, karena dari segi kualitas hampir-hampir mirip sama FE Crown sobat dealer ya. Jadi nggak usah khawatir kalau kualitas Daystate ini jelek, enggak, kualitasnya juga bagus ya. Nah untuk harganya sendiri dia ada di 3.500.000. Nah itu harga normal, kalau harga promonya kita kasih di harga 3.100.000 aja. Wah, sama seperti FE Crown, 3.100.000, potongan juga 400.000 lebih hemat. Dan untuk full setnya sobel cukup nambahin 1.200.000 aja, udah bisa dapat teleskop,
terus juga dapat pompa juga ya. Jadi silakan, ini ready stock. Next, lanjut lagi, kita punya dari Mauser. Nah, ini unit sejuta umat sih, kalau bisa dibilang pemula friendly, terus juga untuk big game juga bisa, jadi multifungsi juga ya sobat. Nah, untuk Mauser ini panjang larasnya sekitar 60 cm, bahan tabungnya adalah duralium dengan warna hitam seperti ini, manometer samping, pengisian bisa single shot magazine, model popornya adalah klasik. Jadi memang rata-rata popornya model kayak gini sobat biller ya, di luaran sana pasarannya tuh yang bestseller yang kayak gini. Nah, untuk harganya sendiri ini ada di normal 2.300.000 itu normalnya, tapi spesial akhir bulan ini kita kasih promo hanya 2.100.000, potongan 200.000, bisa hemat, mungkin mau dibuat bayar ongkir dan lain sebagainya, boleh banget ya sobat biller. Dan untuk full setnya juga nambahin 1.200 aja ya, silakan, ini ready stock Mauser OD38 single shot. Next, lanjut lagi ada brand dari SR. Wah, ini adalah yang spesial ya sobat biller. Nah, ini ada SR Gejluk nih, dual power. Jadi kalau sobat biller cari unit dual power bisa pakai ini SR Gejluk ya. Nah, ini versi terbarunya kalau menurut saya ya. Jadi dari tarikannya dia sudah menggunakan tarikan L kayak gini, yang tentunya cocok untuk pemula sobat dealer ya. Jadi dia punya sistem pengisian angin itu ada dua, jadi bisa pakai pompa PCP pada umumnya, atau pakai kompresor, tabung scuba dan lain sebagainya, atau sistem gejluknya. Jadi memudahkan sekali kalau sobat dealer berburu di hutan terus kehabisan angin, bisa pakai sistem gejluknya. Nah, sangat mudah bukan ya. Ini anginnya juga nggak boros, terus pursuitnya hanya sekitar 10 sampai 15 PSI aja, bisa menghasilkan power 1000 lebih sobat biller ya. Nah, untuk harga dari unit sekeren ini normalnya itu 2.300. Tapi kali ini kita kasih potongan harga hanya 2.100.000 aja. Wow, potongannya 200.000 sobat biller ya. Jadi bisa lebih hemat. Dan untuk full setnya juga nambah 1.200 dengan kelengkapan sudah lengkap dengan tele, pompa dan lain sebagainya, sudah lengkap banget ya. Next, lanjut lagi, kita punya variasi dari SR Stainless. Wah, ini yang paling best seller banget. Kenapa? Karena dia masuk di kategori unit yang ringan. Jadi kalau dibuat berburu long range itu nggak capek sebenarnya, karena unitnya masuk di kategori yang ringan. Untuk popornya model klasik, dan untuk tabungnya menggunakan tabung stainless dengan OD27, dan untuk chambernya juga sudah chamber terbaru dengan kualitas yang bagus ya pastinya. Terus tarikannya juga sudah menggunakan tarikan L, manometer ada di bagian bawah. Nah, unit big game dan pemula ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau banget ya, dengan kualitas yang sebanding banget sebenarnya, sangat recommended banget. Jadi kalau ada orang tanya, kak kasih rekomendasi PCP, biasanya sering kita rekomendasikan ini karena stand harganya terjangkau, terus juga varian popornya juga banyak ya. Untuk harga normalnya 2.300, nah kali ini kita kasih hanya di 2.100.000 aja sebenarnya. Jadi 2.100.000 sudah bisa dapat unit spesial dari Serdadu Rifle ya. Dan untuk full setnya itu nambah sekitar 1.200.000 juga, nanti lengkap dengan pompa, tele dan kelengkapan-kelengkapan bonus lainnya ya. Next, lanjut lagi, kita masih punya untuk unit big game lagi. Wah, ini yang suka popor-popor AWP atau AWM, wah, silahkan pakai Hanuman ini. Ini khusus untuk big game. Jadi kalau sobat biller mau beli atau mau cari unit big game, pakai ini aja, karena ini powernya besar banget. Tapi kalau dibuat small atau medium kayaknya sayang ya, jadi mending langsung dibuat big game aja. Nah, ini popornya AWP atau AWM, warnanya hijau army. Tapi kalau sobat biller suka yang hitam, kita juga masih ready stock ya, dengan menggunakan tabung Monel ya. Jadi kalau suka PCP-PCP Jawa,
PCP Jawa kayaknya masih cocok kalau pakai ini ya. Nah, untuk harga normalnya sendiri adalah 2.300, tapi kali ini kita kasih di harga hanya 2 juta aja, wah. Potongannya 300.000 sobat Blur ya. Kalau full setnya cukup nambah 1.200 juga ya. Nanti lengkap dengan pompa, tele dan lain sebagainya. Silakan, ini ready stock beberapa unit ya. Yang hijau stoknya menipis. Next kita mundur lagi. Nah, ini dengan unit yang terakhir yaitu unit premium juga ya dari kita. Jadi kita tetap promokan unit premium dari brand apa mungkin sudah tahu ya Sobat Blur. Ini sering banget kita ulas yaitu dari Emperor Sobat Blur ya. Nah, ini adalah unit Emperor semi auto. Jadi yang suka unit-unit semi auto bisa pakai ini karena ini selalu kita rekomendasikan karena dari segi pengerjaan juga rapi, presisi, makanya akurasinya juga bagus ya Sobat Blur. Dan untuk unit ini tuh panjangnya sekitar 60 cm. Nah, ini bisa dilihat pengerjaannya rapi. Ini popornya udah pakai lipat juga. Jadi keren banget, ini benar-benar keren. Jadi cocok sekali untuk berburu di lapangan tembak kayak gitu atau di luar juga masih boleh ya, masih oke banget kalau dibuat buruan big game atau medium to big game masih cocok banget ya Sobat. Tapi kelihatan mewah banget kalau dibuat pajangan aja juga bagus ya, atau koleksi ya. Dan untuk unit ini tuh popornya udah lipat seperti ini. Jadi modenya dia tuh bisa mode manual atau semi auto. Sebenarnya tinggal menyesuaikan aja karena nanti kalau mau pakai mode semi auto udah dapat magazin dari pabriknya langsung, yaitu magazin semi auto dari Emperor ya. Ini warnanya full hitam kayak gini, ada juga yang warna merah. Jadi Sobel tinggal menyesuaikan aja. Udah dapat bonus kaos juga dari AGS ya. Kaosnya tulisannya Emperor kayak gini, nah, dari brand AGS. Dan untuk tasnya juga sudah pakai hard case seperti ini. Jadinya lebih mewah dan lebih safety juga ya. Jadi ini kalau diinjak-injak masih oke, tapi ya jangan diinjak-injak ya Sobel ya. Sayang banget karena kelihatan mewah banget. Nah, untuk harga dari Emperor AGS ini normalnya itu di harga 8 juta Sobat Blur ya. Tapi kali ini kita kasih di harga 7.300.000 aja, wah. Potongannya 700.000. Jadi Sobat bisa hemat sekitar 700.000 untuk pembelian unit Emperor semi auto ini ya. Nah, udah dapat hard case, sudah dapat tas, nanti dapat peredamnya, kita pilihkan juga peredam Bulldog yang cocok juga untuk Emperor. Kalau mau full set nambahnya juga 1.200.000 aja. Nanti udah dapat teleskop ukuran 312x40 ya. Kita rekomendasikan ke ukuran 312x40 karena unitnya bagus. Jadi telenya pun juga harus bagus biar balance. Jadi kalau dibuat buru-buru tuh biar enak dan enak dipandang lah maksudnya ya Sobat. Dapat pompa dan lain sebagainya, namanya cuma 1.200 aja ya. Jadi silakan Sobat ya, mau unit only atau full set, ini ready stock. Nih stoknya juga nggak banyak karena unit-unit masuk ke kategori premium tuh stoknya nggak banyak Sobat ya. Oke, nah itu tadi untuk update stok promo terbaru di akhir bulan September ya. Jadi Sobat Blur bisa menyesuaikan sendiri dengan kebutuhan Sobat Blur. Kira-kira mau cari big game, wah, silahkan pakai SR stainless atau SR kecil, atau mau cari model-model taktikal untuk big game bisa pakai AFC. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Sobat Blur, kira-kira unitnya mau dibuat buruan apa, karena kita sudah update stok beberapa unit yang punya promo spesial ya. Dengan rata-rata potongannya sekitar 500.000, 200 sampai 500.000 ya. Jadi tinggal disesuaikan sendiri dengan pilihan Sobat Bediler ya. Dan untuk info lebih lanjut Sobat bisa langsung untuk menghubungi ke nomor CS yang ada di bawah sini. Nah, ini adalah beberapa nomor dari CS kita. Silahkan dihubungi salah satu ya. Dan kalau mau order melalui Shopee bisa banget nanti langsung ke CS2 aja. Nomornya juga sudah ada di sini ya. Jadi kalau Shopee itu sistemnya adalah link request. Jadi nanti chat ke CS-nya dulu, diskusi, baru dibuatkan link, lalu di check out seperti itu. Dan untuk katalog kita bisa langsung dikunjungi di website resmi kita Sobat Blur, ada di serdarurival.id. Nah, disitu lengkap dengan harga senapan, spesifikasi, dan juga promo-promo terbaru ya. Jadi silahkan dicek sendiri untuk harga-harga senapan di katalog, yaitu serdarurival.id.
Pastikan juga seluruh sudah subscribe channel kita, nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan info menarik tentang senapan angin dan tentunya promo terbaru dari Serdadu Rival. Saya Funda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.